Halo sobat bonsai, dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam segala aktivitas. Di video kali ini, saya akan mencoba mengganti media dari bahan bonsai anting putri ke, ke media yang baru agar kedepannya pertumbuhan cabang maupun ranting yang diperlukan untuk program lanjutan kedepannya lebih subur. Baik sobat bonsai sedikit mengulas tentang bahan bonsai anting putri ini eh, bahwa sebelumnya anting putri ini pernah saya videokan di video sebelumnya yaitu bagaimana cara menambah cabang dari anting putri ini yang kebetulan di sini posisinya kosong karena di video sebelumnya saya ingin merubah bentuk tampilan depannya ya karena sebelumnya tampilan depan eh, seperti ini gitu seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Terus saya coba rubah yang ada gerakannya lebih enak seperti ini gitu. Uh, jadi ini hasil cabang yang pertama ini hasil penambahan dari cabang dengan cara dibor. Jadi saya bor, saya masukkan uh, dari cabang anting putri yang lain gitu. Ini kurang lebih sudah satu tahun setengah yang lalu Kurang lebihnya Jadi pertumbuhannya cukup baik ya Tersambung dengan sempurna Cuma kalau kita amati memang jelas ada jejaknya ini ya Jadi ini Anting Putri ini hasil program cangkokan eh, Kalau dihitung dari cangkokan hingga saat ini kurang lebih 2 tahun Dan ini memang Selama itu memang belum ada saya ganti media, cuma saya tanam di tempat wadah galon ini. Jadi pertumbuhannya agak lambat untuk lanjutan pembentukan cabang maupun ranting. Oke, sobat bonsai, selanjutnya saya akan mengganti media bahan bonsai anting putri ini dan kebetulan ini sudah saya kondisikan saya potong ya akarnya. Jadi tinggal mengganti media saja. Untuk medianya, saya menggunakan media pasir cor atau pasir bangunan yang porositasnya cukup baik, dan untuk di dasarnya, nanti saya tambahkan eh, styrofoam untuk menambah porositasnya. Selain media pasir bangunan atau pasir cor, ini nanti bisa juga kita tambahkan dengan media sedikit tanah hitam atau tanah humus. Yang penting tetap kita jaga porositas, dengan lebih dibanyakan media pasirnya. bisa juga ditambah dengan sekam mentah atau sekam bakar ya bisa juga kita tambahkan dengan pupuk slow release dekastar untuk membantu penyuburan terlebih awet Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.